jenis apa? Tapak ini alat pemadam api kecil. Jadi inilah alat pemadam api kecil. Orang panggil apa? Alat pemadam api utama. Macam pilih bomba ataupun kamu perasan ada satu di bangunan-bangunan ada dia panggil kosrin di bangunan-bangunan itu apa? Ini apa? Alat pemadam api kecil. Okey. Ini ada empat jenis. Yang pertama water, waternya air. Dia sesuai digunakan kebakaran jenis pepejal macam kayu, buku, apa lagi? Kayu, buku, kertas, papan, kain. Papan termasuk? Tidak. Oh, kayu lah ya, papan. Yang pepejal, kami panggil pepejal lah, macam span. Nah ini air. Yang kedua foam ini macam sabun, dia punya material dia. Jadi dia sesuai digunakan ataupun dihaskan digunakan untuk kebakaran minyak seperti minyak masak, petrol, diesel, apalagi cat, mina. Ini pakai sebab dia cara pemadaman dia kasih lemas. Contoh dia kalau dikuali kan dia bulat, situ penuh dengan minyak, jadi dia kasih tutup kuali itu penuh dengan sabun, jadi dia terpadam lah. Contoh dia macam itu. Okey, ini yang ketiga karbon dioksida ataupun CO2 gas. Ini sesuai digunakan untuk peralatan elektrik. Ini untuk elektrik. Selalunya ini diletakkan di tempat-tempat switchboard ataupun di tempat-tempat yang elektrik sajalah, yang banyak barang-barang elektrik. Dan selalunya ini yang diletakkan di kereta pun ada ini. Selalu kalau kita tengok di kereta-kereta ataupun di bas-bas, antara karbon dioksida ataupun ini emisi powder, dua ini selalu ada. Yang dua ini tidak sesuai. Sebab ini untuk air, ini untuk minyak. Untuk minyak yang terbuka. Jadi ini untuk elektrik, ini untuk minyak, ini untuk pepejal. Okey, yang ketiga, yang keempat, ABC powder. ABC powder ini material dia lebih kurang macam serbuk. Lebih kurang macam memang serbuk lah. Lebih kurang macam tepung, dia kuning-kuningan. Dia boleh padam ke tiga-tiga jenis ini. Air pun boleh, minyak pun boleh. Elektrik pun boleh, tapi kelemahan dia tidak berapa sesuai digunakan untuk kebakaran elektrik sebab boleh merusakkan elektrik ataupun mematikan hayat peralatan elektrik. Nah, itu kekurangan dia. Yang air pula kekurangan dia tidak sesuai digunakan untuk barang elektrik. Karena bila tembak karena karen, ya, macam itulah contoh dia. Memang tidak sesuai dan boleh merusakkan barang elektrik lah. Nah, yang ini, yang foam, memang dia tidak sesuai untuk elektrik jenis air dengan jenis elektrik.